kami dari klub Tim Heng Bali. Klub Tim Heng Bali. Saya selaku wakil dari klub Tim Heng Bali. Saya sebagai ketua dari klub Tim Heng Bali. Ya. Awal mula klub Tim Heng Bali itu? Awal mulanya berawal dari kayak tim kecil gitu tim ya. Kecil. Ya, tim kecil dari tim rumahan lah bilang, tim dari tim rumahan. Setelah itu dari anggota 5 orang ya? Anggota pertama anggota ya 3-5 orang lah awal pertama anggota. Dan sekarang sudah ya 43 ya. Sekitar 43. 43 orang. 43 orang. Ya. Dan ini baru anggota ya. Ya, anggota sudah agak lama. Anggota sudah anggota inti. Ya, anggota inti. Jadi Tim Heng awal mula nama Tim Heng. Awal mula nama Tim Heng. Yalah. Awal mula nama Tim Heng itu kayak semua itu modalnya kayak Heng lah ngurusin variasi sampai ya, Heng lah. Sampai ngurusin variasi. Ya. Gitu. Sampai bingung ngurusin variasi. Apalagi di modif. Ya, apalagi gitu. Di modif. Dari situ kita menemukan. Dari awal nama, apa nggak Tim Heng aja. Ya, apa nggak Tim Heng aja. Ya, Tim Heng. Setelah itu markas, bilang markas lah, home-nya Tim Heng. Home base-nya Tim Heng itu pertama kali di Sarkov Coffee, berlokasi di Panjar. Apalagi, tahun Tim Heng berdiri bulan, sekitar bulan Januari 2020, Tim Heng berdiri. Dan waktu itu juga Tim Heng baru beranggot di bulan Januari itu dapat anggota 20 orangan lah. 10 orang, 15 orang ya? Iya, 15 orangan ya. Dan sekarang kita sudah menjadi 43 orang. 43 orang lah. Ya silakan yang mau mungkin menjadi membernya Tim Heng, anggota Tim Heng bisa langsung hubungi Instagram yang sudah tercantum di bio deskripsi tengah bawah ini ya. Nah, sudah ada Tim Heng. Namanya Tim Heng _ Bali. Nah, di sana bisa mungkin kita sharing mungkin tentang variasi atau apa. Bisa juga kita kalau mau di repost tinggal tag Tim Heng atau nggak hashtag Tim Heng Bali, pasti bakal kita repost. Bakal di repost kok. Ya, saya sebagai ketua semoga Tim Heng Bali kedepannya maju. Nah, semakin jaya. Semakin jaya dan anggota semakin banyak. Semakin ya, kita juga di sini tim ini juga mencari anggota, mencari teman lah istilahnya mencari teman. Mungkin kalau setiap Jumat, Sabtu kita ada kopdar, wedding malam. Tapi untuk sekarang. Sekarang di bawah dulu, ya. Wabah corona ini kita stop dulu. Kita stay home di rumah. Setelah itu. Mungkin di setiap bulan atau setiap minggu kita pasti ada sunmuri ya, riding jauh ke tempat-tempat wisata gitu ya. Wisata ya. Yuk teman-teman mari bergabung ke Tim Heng Bali. Bisa langsung DM ke IG-nya Tim Heng Bali, pasti bakal kita balas kok. Kita berdua admin. Okay. Kita admin berdua ya, kita berdua admin. Sekian kami dari Tim Heng Bali, ucapkan terima kasih. Om Sandi. Baiklah teman-teman Matsas, jadi kali ini saya sudah sama pemilik motor ini ya. Siapa namanya bro? Po, namanya Po. Dari tim? Saya dari Tim Heng Bali, sekaligus sebagai ketua. Oke, dari Tim Heng Bali sebagai ketua ya. Jadi buat teman-teman yang ingin bergabung ke Tim Heng Bali, bisa hubungi Po ya. Dan atau juga DM ke sini ya. Oke, Po. Udah ready untuk review motornya? Siap. Oke, kita mulai dari atas ya. Apa yang diganti, Po? Di atas nih model ini motor simple. Oke, motor simple lah tanya Po ya. Iya. Ini dari Spion. Oke. Kisaran harga Rp120.000. Untuk Spion segi 5 ya, Jalu ya. Jalu. Harganya berapa, Po? Rp120.000. Rp120.000 ya, sultan untuk Spion. Oke. Ke depan
Winsel Ochito. Winsel Ochito yang smoke ya. Ya, smoke. Harganya berapa, Bu? Kisaran waktu itu saya beli 120.000. 120.000 ya. Tapi saya rasa update sekarang 90 ya. Iya. Rata-rata 90 ya. Oke, untuk di lighting, Bu. Di lighting desain saya menggunakan sein kakra. Sein kakra ya. Harga untuk gini ya. Saya dulu putihannya beli 150. 150 jadi, ya. Up di up ke merah. Itu untuk kisaran harga berapa? Sekaligus up-nya. 300-an lah. 300 ya. Ya, jadi untuk keduanya ya. Iya, kedua. Oke, jadi untuk di up 300.000 sebentar. Baik, untuk di ke bawah? Ke bawah di pelok saya repaint warna red candy. Red candy ya. Jadi sebelumnya warna apa nih? Oh, sebelumnya masih ori. Masih ori ya. Blue. Oke, sebelumnya ori gold dan sekarang ganti ke red candy. Red candy sebentar ya. Oke, jadi ada lagi yang di depan untuk ban sendiri? Oh, ban masih ori. Masih ori ya, ya. Jadi motornya nggak usah jarang dipakai nih mungkin ya. Masih ori. Ya. Oke, kemudian kita ke belakang ya. Ke belakang. Untuk di belakang, ini untuk behelnya langsung dipotong ya, Pak Abdi. Ya. Langsung dipotong. Untuk behel dipotong ya, sebentar itu untuk harga berapa nih? Potong sama repaint kisaran 150.000. 150.000 ya untuk repaint dan potong sebentar. Oke, untuk ductile? Ductile 120.000. 120.000 ya. Untuk yang hitam dog? Ya, hitam dog. Baik, untuk tutup radiator gimana? Tutup radiator ini yang tipis. Oke, kisaran harga 25.000 sampai 30.000an lah. Oh, murah sekali ya, 25 sampai 30.000 ya untuk cover radiator ini sebentar. Baik, ada lagi untuk ini untuk potong spekbor belakang. Oke, spekbor belakang ya. Kisaran 20.000an lah. 20.000. 20.000. Oke. Oh ya, jadi simpel ya sebentar. Dan untuk tim Hang sendiri ini, untuk Ko ya, untuk jadi ketua, gimana kesan dan pesannya pada teman-teman semua untuk para rider yang ada di Bali, khususnya ya, klub-klub yang ada di Bali seperti itu. Oh, untuk saya sendiri kedepannya kan tim Hang ini belum sempat ride nih. Oke, tim Hang belum sempat ride ya. Baru membangun grup lah. Oke. Rencananya kedepannya sehabis virus ini kita akan ride. Oke, jadi buat teman-teman semua ya, KS kebanyakan klub seperti itu ya, ya. Habis corona ini kita touring bareng-bareng ya. Oke, jadi itu penyampaian pesan dari Po ya, selaku ketua dari tim Hang Bali. Dan ya semoga corona ini cepat berlalu ya. Ya. Dan nanti kita bisa saling tintin ya di jalan. Oke lah Po, jadi terima kasih untuk ulasan kita hari ini. Dan oke, baiklah sebetulnya, jadi kali ini saya sudah sama pemiliknya, siapa namanya? Gusra. Namanya Gusra ya, di klub mana Gus? Tim Hang Bali. Tim Hang Bali. Oke, sudah siap Gus untuk review motornya? Baik, kita mulai dari atas Gus. Oke, dari atas, ini holder. Oke. Punya Fiction. Oke, holder punya Fiction, itu harganya berapa Gus? 200.000. 200.000 sebetulnya untuk holdernya, baik. Untuk spion saya pakai bambu. Untuk spion jalu ya? Itu harganya berapa? 120. 120.000 ya untuk spion jalu. Baik. Terus untuk wingsail saya pakai Ochito. Baik, untuk wingsail ya, Ochito Smoke ya. Ya. Harganya berapa, Gus? 100.000. Harganya 100.000 ya sebetulnya. Oke. Okay. Untuk di lampu saya pakai Alis. Ya, Alis ya. Ya. Dan harga 150.000. 150.000 untuk warna apa? Putih. Putih, warna Alis putih ya. Dan untuk lampu sein, Gus? Saya pakai Kakra. Pakai Kakra biru. Warna biru. Ya. Biru kuning ya. Jadi harganya berapa Gus? 160. 160.000 ya sebentar untuk Kakra biru kuning. Oke. Untuk pelek sendiri itu memang original ya. Jadi memang hitam glossy ya sebentar. Baik, kita ke belakang Gus. Untuk behel sendiri ini gimana Gus? Saya potong terus saya dicat lagi. Oke, berarti behelnya dipotong ya, yang ori dipotong dan di-repaint lagi. Harga berapa Gus? 150.000 sebetulnya untuk potong dan repaint behelnya ya. Untuk ductile Gus? Saya pakai yang hitam dog. Untuk ductile hitam dog ya, berapa harganya Gus? 120.000. 120.000 ya untuk ductile dog. Kemudian stop lamp Gus? Pakai HS, sorry.
HS, sorry ya, untuk stop lampnya warna apa nih, Gus? Full red. Full red, harga, Gus? 800 ribu ya untuk harganya sepotong, yang HS full red. Oke, okay, untuk dashboard ini yang ori dipotong apa ganti, Gus? Dipotong yang ori. Dipotong yang ori ya. Untuk kos potong berapa nih, Gus? 25 ribu ya untuk potong dashboard belakang, sepotongnya. Oke, okay, untuk di ban gimana nih, Gus? Ban yang belakang, Gus? Pakai Micella. Micella ya. Itu ukurannya 130 130 per 70 ya. Oke, okay, untuk shock breaker, Gus, suspensi gimana, Gus? Yang belakang pakai H2O. H2O. Ya. Itu kisaran harga berapa? 550 ya untuk H2O ya. Oke, okay. Ada lagi, Gus, yang belum kita bahas untuk tutup radiator, Gus? Saya pakai sarang lebah. Oke, okay, untuk tutup radiator dipakai sarang lebah ya. Jadi modifikator tentu sudah tahu ya. Baik, ada lagi, Gus, yang belum kita bahas, Gus? Oke, okay, jadi itu aja ya untuk pembahasan kita bersama Aji. Oke, okay, terima kasih ya.